waspadai harga emas berpotensi bearish. Secara umum, bias harian pergerakan emas USD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan emas USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1938,60 sampai 1958,15, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1906,94 sampai 1884,40. Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1958,15, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1989,81. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.